lagi di channel Ade Bonsai. Hari ini saya ada di kebunnya Bapak Jamal, brother, yang ada di Setu. Dengan Pak siapa namanya? Eki. Pak Eki. Nah, gue baru dateng nih tadi lihat-lihat nih, ngapain lu, brother? Oh, ternyata lagi apa namanya nih? Lagi ngegrond-ngegrond pohon-pohon beringin-beringin. Ada Kimeng. beringin apa? Beringin kimeng ya? Kimeng. Kimeng, terus Kimeng, iprik, iprik gitu. tuh, brother, ya kan? Ini salah satunya bosnya, bos ini, brother, nih, ya kan? Nih, brother, yuk main bonsai udah berapa lama, brother? Udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya, tapi koleksi lu udah keren-keren banget. Kayaknya banyak dari gue juga nih, brother, ya. Biasa, ya, banyak kan? Pengesupnya di sini. Tuh, banyak pengesupnya, tapi pengesupnya paling keren-keren kayaknya punya dari gue, brother, ya kan? Ya, salah satunya pasti. Ada pohon kimeng, pohon iprik, ya kan? Di sini banyak deh koleksi-koleksinya, tapi kalau gue lapar di sini gampang sih, cuma lihat ada pohon rambutan tuh, keren banget ya kan. Rambutan. Eh, brother, kita lihat-lihat dan kita tanya-tanya. Banyak punya Bapak Jamal, Pak Eki nih, yang lagi dikerjain. Nah, salah satu ini dah yang kita lagi dikerjain sama Pak Eki nih. Ini sebetulnya gunanya ini untuk apa, Pak Eki, Pak Jamal? Lagi nyulam ini. Lagi nyulam nambel. Ya? Ah, nambel-nambel. Nambel-nambel ini yang keadaan yang kosong-kosong, lagi ditambel-tambel sama betul. Beliau nih, brother. Iya. Tuh, ya kan? Tambel-tambelnya, dia sulam-sulamnya ya mulai dari batang-batang kayak gini nih, brother, nih tuh disulam-sulam, ditempel-tempel, jadi dia gunanya dinempel ini buat apa, mempererat kaki akar ya, supaya kokoh gitu loh, brother. Ini salah satu jenis pohon iprik. Ada lagi dia kimeng ini, oke juga nih, brother, ya. Ini kimeng ya, brother, ya. Nah, kimeng nih kata Pak Jamal nih, kimeng ini udah berapa lama nih Pak Jamal kimeng ini sini? Di sini sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Ini ngelos-ngelos ini sudah berapa lama nih? Ya, sekitar 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah ya? Waduh, lama juga ya. Ini tapi termasuk cepet ya, brother, ya. Saya ngeliat tangan-tangannya nih. Dari tangan-tangan ini, dia udah cepet banget nih. Gile. Tuh, ada kimang. Dia ukuran L ya, brother, ya? Iya. XL ini bahan jadinya nanti bakal jadi XL. Dia nih. Tuh, ini salah satu dulu kita dapet ini di Majalengka. Ini Majalengka ini dia lagi ditambahin lagi, disulam lagi karena dia untuk buat kaki ya, supaya kokoh ya. Iya, betul. Dia ngambil dari bahan-bahan kecil, ditempel-tempel sini loh, brother. Iya. Gitu loh. Tuh. Wah, ini berukuran medium kali ya. Ini patah nih, brother. Ini mesti disambung lagi, sayang tuh. Oh iya. Nah, ini sayang. Itu. Iya. Nah, ini salah satu bring iprik ya. Iprik. Ini sebenarnya iprik bagus. Mewah ini barang. Luar biasa. Luar biasa. Punya cuma Pak Jamal. Belum saatnya kita belum saatnya naik pot. Naik pot. Dan ini sebagian lagi dikasih, ditempel ya, disulam kaki ya. Membuat kaki dia ya. Betul, supaya betul. Nambah kokoh gitu, brother. Nah, ini Bang Ade mau rambutan silahkan. Kalau mau rambutan boleh-boleh juga. Gue metik dulu rambutan gue mana ya. Yang merah rata-rata kuning semua, brother, rambutannya. Ini ada merah sambil lihat pohon aja, brother, sih, brother. Nih, tuh. Ada pohon serut juga di atas batu, brother. Nah, ini kimeng nih. Ini kimeng ya, brother, ya. Iya, ini kimeng ini. Ini kimeng dulu dari gue nih, brother, nih. Gue sih inget nih, ya kan. Super keren nih. Kalau muka kayaknya dari sini ya, Pak Jamal, ya. Dipakai ya. Sini, Bang. Peki, udah lama main bonsai sampean? Sudah 3 tahun tinggal di mana, Pak? Di Bula Kapal. Bula Kapal ya? Oh. Bula Kapal. Dia main bonsai juga udah lama, brother, udah sampai 3 tahun loh. Dia merogram-merogram di tempat Pak Jamal ini. Tuh. Ini kimeng. Ini juga sebetulnya udah tinggal ngelos-ngelos aja ya, brother, ya. Sebenernya kaki-kaki udah kokoh nih ini. Ini kenapa nggak dipres abis aja sekalian kemari, Pak Jamal? Ya, supaya dia ya. Lebih oke lagi di sini. Kalau kayak gini lagi, kalau mau ditarik lagi kemari, pertamain kaki, tapi juga nggak bagus ya. Lebih baik dibantai abis ini. Diratain aja ya. Diratain. Karena ini berukuran medium ya? Medium. Medium. Nah, ini lagi nih, baru abis pruning. Ini baru abis pruning. Ini berapa lama nih? Ini udah lumayan ini, Bang. Ingin apa nih? Kimeng. Kimeng. Oh, berarti dulu dia lihat pertama dapat kayaknya batang-batang doang nih, batang-batangnya aja tuh. Ini kok kelihatan tuh pertumbuhan-pertumbuhan barunya, brother, tuh dari batang hitam sama barunya kelihatan ya kan. Ini belum setim ini. Belum setim dia. Iya, belum peralatan dicuci. Setimnya sudah saya siapin semuanya. Peralatan setim udah disiapin ya kan. Ada pohon durian tuh, brother. Durian. Ntar rambutannya merah. Rambutannya merah enak nih, brother. Lu mau enggak? Set gua makan dulu ah. Ini gimana
Gimana sih YouTube jadi rambutan dulu? Gua makan rambutan, brother. Ih, set. Oh, lu mau enggak? Kesian lo kagak mau gua rambutan. Brother. Ada anting putri gede di sini. Ini asli original, gua enggak tahu, brother ya. Ini anting putri gede. Wow, super. Ya kayaknya ini bukannya asli. Asli atasnya nih, brother nih. Dia bintaos. Kenapa belum dicangkok ini? Ini sudah waktunya dicangkok sebetulnya, brother. Gimana, brother? Rasanya, brother? Rambutan? Manis banget. Manis. Keren. Ini rambutan salam dari Binjai. Rambutan Binjai? Binjai ini. Ini rambutan berkualitas semua. Kenapa? Manis. Kenapa nggak ditangkap di sini aja? Iya, bang. Betul. Ini makanya saya kan rencananya dari sini dulu, bang. Mm-hmm. Nah, setelah ini mungkin nanti kalau ini udah habis, kemungkinan besar ini juga bakal nggak ditangkap nih. Mm-hmm. Saya bawa ke sini. Mm-hmm. Nah, nanti pertumbuhannya dari sini nih lagi nih. Mm-hmm. Nah, dari sini mm-hmm. juga nih. Itu insya Allah nanti ke depannya selanjutnya ini yang bakal dicangkok nih. Sebetulnya ini pohon, iya. Ini bintaos. Ini asli. Karena berapa lama ini kali ya? Gila ya, udah puluhan tahun kali ini ya, brother ya. Gila ya. Ini kalau gue nih, cepet-cepet dicangkok, bang. Masalahnya kalau cepet cangkok, takutnya deh agak mengering. Dia agak lama dia. Kalau sebelum dicangkok, pakai bawang merah. Daripada lu pakai roundout app, pakai bawang merah aja lebih iya, bagus. Bener. Tempel bawang merah semua. Kamera semua harus cangkok. Ini mesti cabur buat dicangkok. Kalau cangkok bahaya nih, karena sayang nih, brother. Dia punya batang keren-keren, gede-gede nih. Kering ntar ya? Kering. Nah, ini juga tuh. Ini buru-buru dicangkok tuh. Dia udah sampai kambium udah keluar loh. Kapan mau dicangkok? Ini sayang, ini udah waktunya dicangkok. Tuh, kambium udah jalan tuh kan. Seharusnya ini udah keluar akar. Mesti dikerik lagi nanti nih. Kerik lagi ya, bang ya? Dikerik lagi. Karena udah telat dia ngeriknya, mestinya habis dikerik sehari langsung dicangkok. Bawang merah ini mesti dikerik lagi, karena udah keluar-keluar kayak gini tuh, kambium udah naik lagi dia tuh. Seharusnya dia udah keluar akar, gitu loh. Baru gini nih, satu nih. Iya, nah, belum sempat tempo hari. Nanti dia nih, cangkok di sini, wih mewah banget, gua mau nih. Nah, ini cangkok sini nih. Belah mana bang, kira-kira bang? Cangkok sini aja. Pasin. Ini ya. Ini. Udah sini aja, pasin sini aja. Ambil sini, karena kan ini palsu nih. Ini sedikit gitu ya? Iya, ini paro nih. Gini, ya? Iya, taruh sini, habisin semua. Kamu kan, bogel banget, keren. Tapi ini nanti saya ambil dulu ya, bang. Ini diambil. Sebelum ini dicangkok, ini dulu cangkok. Besok, mesti harus dicangkok ini. Karena sayang, karena udah kambium udah turun. Siap. Jadi kalau telat sehari seminggu lagi aja, dia nggak bisa dicangkok lagi. Ulang lagi, gitu loh, brother. Bisa dipantau. Nah, ini pohon mewah. Lumayan gede, ini dulu sambungan sampai berapa lama kayak gini ya? Cepet bang kalau ini, kalau sambungan begini, kalau lama bintaos. Tuh ini saya tuh, udah mulai pertumbuhan baru tuh bawah. Ya ini kan ini, apa namanya, anting putri juga kalau ininya. Anting, tetap. Ini anting putri juga. Gila, keren banget ya. Gimana rambutannya, manis? Manis banget tuh. Aduh, lagi sengiseng bang, ini bang. Simang. Timang nih brother ya? Ini diapapain ini, baru mau ditanam juga belum? Belum diapapain. Baru dimulai ditanam. Oh enggak. Ganteng kebunnya Pak Jamal banyak. Rambutan air. Duren. Duren tahun depan kali ini berbuah nih kayaknya nih. Udah subur banget durennya. Kayaknya duren musakin nih. Bawar ya? Duren bawar. Oh, ini subur, alhamdulillah durian ini. Ini tumbuh, cuman kayaknya kurang subur gitu. Ini banyak, ini koleksi-koleksi Pak Jamal. Lagi di ground-ground di sini. Itu anting putrinya, besok harus dicangkok. Nah ini dia punya bahan-bahan kimeng-kimeng ini. Tinggal dibelikan lagi, dia punya apa namanya bahan-bahan lagi yang berhulungan tangan. Buat sambungan ya, brother ya. Iya. Karena kalau kayak gini kita nanggung juga. Kalau program gini sekalian, mau program sekalian. Cariin bahan-bahannya gede-gedean. Langsung ditempel semua gitu loh, brother. Ini juga sayang, ini udah buat as sudah oke. Tinggal dibelikan lagi. Kalau Pak Jamal mau, cari as-as yang utuh, pohon beringin.
baru tempel ini, jangan sampai bawahnya kosong gitu loh, brother. Pengen gue seperti itu gitu. Banyak orang kan tengahnya kosong. Kalau gue pengennya asli batang pohon beringin disambung sama ini. Sedikit-sedikit. Ini awalnya dari cangkokan kita. Iya. Asli cangkokan. Sengaja kita gabung-gabungin dan berhari. Cuma hasilnya ya alhamdulillah baru seperti ini gitu. Pengen nyoba, intinya itu aja. Ya kemungkinan besar ini pun juga bakal bahan ada yang ditambal lagi gitu, sulam. Sini. Ini mesti cepet. Disulam lagi. Udah mulai nempel tuh bang. Iya, cepet. Kalau kita nempel kayak gini, kita beliin batang-batang beringin lagi, emang 3 bulan, 4 bulan udah nempel ya. Nempel ya. Nah, sebetulnya gini loh, brother. Ini banyak kesalahan juga. Ini kaut-kaut ini udah kayak gini mesti dibuka buru-buru. Tapi nggak jadi masalah, ini buat percobaan. Bang brother, itu rambutan bijinya enak nggak? Enak banget, brother. Kalau biji-bijinya gue makan, enak kalau dibuat jelepi, ya kan? Ini lu kan nyoting-nyoting aja, ya kan? Lu mau nggak? Mau nggak? Ini yang YouTube ini pengen kali. Coba cobain dulu, bang. Silahkan. Nah, ini pohonnya nih, kimengnya. Ini banyak kimeng. Ini tinggal cariin dia bahan lagi nih, ditempel-tempel lagi nih, di as-as sudah punya ya. Tinggal cariin bahan-bahan lagi yang buat ditempel. Tuh, Pak Jamal sini lumayan banyak udah punya koleksinya dia. Anting putri udah ada, gede. Apalagi di depan rumahnya, brother, tadi gue lihat ada gue pengen colong belinya. Ada mak, dateng ya kan, gak jadi gue. Gitu loh, brother. Oke, brother. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.